untuk makan dekat Tanjung Tirai dekat Pekan Kuah. View dia macam best eh. Tengok dulu masakan Melayu dan Thai, aneka masakan panas seafood western kampung banyak lah. Jom. Order please. Okay, siang ni kita makan dekat Maya Restoran. Kita di laut. Kita dekat Pekan Kuah. Tak plan pun nak pergi sini. Tapi itulah. Google. Adalah makanan sikit malam ni. Dinner. Sunset dah ni. Dah nak habis dah. Dengan banyak nyamuk sudah. Ada sotong, udang. Okey, makanan dah sampai. Matahari pun dah nak terbenam. Okey, isi perut siap-siap. Lepas tu balik bilik. Tidur ada kita sampai ni. Sotong tak sampai lagi. Sotong ikan. Ni dah duduk Langkawi berapa hari? 2 hari. Langkawi ni tu berapa hari? 2 hari lah. Lagi 2 hari. So boleh belajar cakap Kedah lah. Ni telur. Ni asam boy. Nasiak. Ajar bini cakap Kedah. Cakap utara. Cakap Sabah. Cakap utara si sekolah. Tu dia maaf. Tunggu makanan. Sunset. Simpoy lah. Tu dia siakap tiga rasa dah mai. Oi. Makan makanan seafood ya, 2-3 hari ni. Muka pun macam ikan lah. Hello, good morning. Okay, breakfast dulu dekat Arts Cafe. English breakfast macchiato fresh orange. Cantik lah tempat ni. Dekat dengan apa tu, HIG Group. Dekat dengan tempat shopping coklat Haji Ismail Group sebelah. Tempat ni boleh pergi situ lah. Cari souvenir sikit, coklat sikit, tapau ada ke. Itu pergi dataran Lam. Lupa sana. Okey, sekarang kita pergi shopping coklat dekat kompleks Haji Ismail Group. HIG. Besar jugalah. Tak tahulah coklat apa yang boleh bawa balik. Perex ke apa ke. Ini dia pakar shopping kita. Okay, kita masuk. Check in dia. Okay, sekarang kita masuk dataran Lam. Macam mana orang? Hari Jumaat. Tunggu tuan kot. Okay. Dataran Lam. Tunggu burung Lam. Thank you.
Dataran Lang adalah milik kami berdua. Ya, hari panas, lelit-lelit. Abang tak sanggup. Tapi apa sebenarnya? Okay. Ini adalah Selang Kawi. Selang Kawi. Okey. Okay, hari ni last day. Kita buat decision nak makan kat Kerisik. Tempat dia ala-ala sawah padi macam tu. Makan kena kampung. Okay, kita try lah tengok nasib kita. So, kita try makan Kerisik. Okay, kita dapat satu tempat dekat mana view dia. Okay, so menu dia nasi set tuba untuk dua orang. Nasi putih tu yang macam tu, dadak, ayam kari hijau, ulam laman, sambal bacan. Nasi set padang, nasi set sunda, nasi set kedawang. Pak lekat pun ada ayam goreng, penyet, kari hijau. Lagi molado, side dish. Untuk one pack. Okay, so you. Nice. Sini senja kan tu. Okay, so kita belanja sikit lah. View, dah ambil order dah tadi. Tengah tunggu dia. Tengok. Okay, standkan sikit. Feeling-feeling sawah padi gitu. Tadi ada biawak lalu. Mana biawak tu? Takpelah, tak dapat duduk dekat dia punya gazebo tu, duduk kat sini pun okey. Tengok tu, tuai padi dapat emas. Laman pagi, dapat tu laman pagi. Sekarang kena nak maghrib lah. Okey, so makanan dah sampai. Ni set apa tadi ya? Set kedawang. Set kedawang, ada kambing bakar danok. Ni apa ni? Cendawan eh? Tak tahu. Sotong ke? Sotong. Sama belacan. Ulam sikit. Udang. Aku. Okay. So dah nak maghrib dah. Ini adalah makan malam terakhir kami di Langkawi. Okay guys. Lampu tu dia dah pasang. Tak gelap sangat. So bolehlah kita makan. Selamat menyambu selera. Okay, so kita tamatlah travelog kita episod 3. Sebab esok dah nak balik dah. So esok malam nak buat vlog. So kalau korang suka konten yang aku buat ni, aku ingat kalau next time aku travel, aku akan cuba buat lah. Kalau suka, tak suka tak apa, aku buat juga. Okay, so kita jumpa next episode travelog kalau ada rezeki. Okay, dan tak lupa juga kat sini nak diucapkan terima kasih kepada Timberland, kerana secara tidak langsung dia sebenarnya tidak sponsor pun, tapi banyak aku pakai barang Timberland. As mana tahu orang Timberland tengok video ni YouTube aku, dia nak sponsor ke. Cantik lah kan Timberland. Takkan ada sponsor kan? Okay. Goodbye.